sangat kencang. Oke. Ini ada blower angin merek Ricu ini ya, dengan 380 watt. Ini dengan keluhan mati, saya buka ternyata terbakar di bagian rotor dan stator. Oke, untuk perbaikannya apakah masih bisa digulung ulang lagi? Oke, sekarang kita akan coba perbaiki ya. Nanti kita akan ini sepertinya juga terbakar bagian rotornya, dan statornya juga terbakar nih. Sekarang kita akan menggulung di bagian statornya dulu. Oke. Oke, sekarang kita akan menggulung bagian statornya. Kita bersihkan dahulu. Oke, rekan-rekan, sekarang kita akan menggulung. Ini sudah saya bersihkan. Ini jumlahnya 300 lilitan dan memakai kawat 0,3. Saya memakai 2 kawat biar cepat selesai. Nah, ini saya masukkan ke bekas pulpen seperti ini. Ini bekas spidol. Nah, kita akan menggulung secara manual ya, Ren. Nanti karena ini memakai 2 kawat, saya menggulungnya cuma 150. Nanti sambungannya bisa di seri. Oke? Seperti ini. Jadi, arahnya searah jarum jam. Seperti ini. Nah, rekan-rekan, ini sudah selesai 280 sampai 300 bisa. Oke. Ini saya potong. Nah, ini kita biarkan seperti ini dulu. Terus kita akan menggulung lagi di sebelahnya sini. Sama jumlahnya. Oke. Arahnya juga ke kanan, sama seperti arah jarum jam.
Ini sudah selesai yang sebelah sini. Jumlahnya sama. Kalian bisa pakai di 280 sampai 300 di range sekitar itu lilitannya. Nah, untuk penyambungannya ini kalian sambung secara serial. Jadi nanti lilitannya bisa pas tambah banyak. Nah, misalnya kalian cek ini A dan ini A, terus ini B, kalian gabung aja B dan A seperti ini. Nah, nanti keluarnya sudah lilitannya banyak. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat gambar di sini. Nah, untuk sebelah kanan dapat arang atau coil buster, dan sebelah kiri dapat listrik langsung. Oke. Yang sebelah sini juga sama. Kita sambung secara seri. Kalian bisa cek dulu yang mana yang terhubung, terus digabung seperti ini. Nah, nanti lilitannya jumlahnya nanti bisa pas. Oke, yang sebelah kanan juga coil buster. Sebelah kiri kabel listrik langsung. Oke. Kita rapi-rapikan dahulu. Nah, sekarang rekan-rekan, kita lanjut di bagian statornya ya. Rotornya, statornya sudah. Sekarang bagian rotornya ini kelihatan juga terbakar. Nah, ini terbakar di bagian sininya, rotornya. Ini kemungkinan jumlahnya 24. Oke, nanti kita bongkar-bongkar dulu, dan nanti kita gulung lagi memakai kawat kecil ini. Sepertinya 0,18 atau 0,20. Oke, sekarang kita bersihkan dulu. Nah, sekarang kita akan menggulung ya, rekan. Ini sudah saya bersihkan. Dan ini jumlah lubang di bagian lamelnya, bagian rotornya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 lubang. Dan untuk komutatornya ini berisi 24 lubang. Jadi nanti satu lubangnya ini diisi 2 komutator seperti ini. Dan dengan jumlah sekitar 80 ya. Untuk per lubangnya ini 80. Dan juga nanti tiap 40 kita pindah lamelnya ini, pindah komutatornya ini. Lalu sudah 40, terus pindah 40 lagi. Jadi dibagi 2 untuk komutatornya. Nah, untuk titik pertamanya, kalian bisa memulai dengan ancer-ancer ada. Ini saya kasih tulisan dulu biar jelas. Ya, di bawah tulisan RO ini ada tulisan RO ini buat ancer-ancer aja ya. Buat ancer-ancer pertamanya. Ini RO, ini 1. Nah, ada tanda merahnya ini. Ini ancer-ancer pertamanya, berarti ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, untuk titik pertamanya kita kerok dulu aja. Kita kerek kawatnya ini. Ini memakai kawat 0,2. Dan nanti arah gulungannya mundur. Tidak maju tapi mundur, karena berputarnya rotornya nanti kebalik arah jarum jam ke kiri. Nah, untuk titik pertamanya yang ada tulisan R0 ini buat ancer-ancer, ini kita tarik aja 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ke tembaga kelima ini kita cangkulkan kawat 1
Nah, terus kita tabut, coba kita ini kita kasih ngalu dulu ya, solasi biar tidak bersentuhan dengan besinya. Oke, rekan-rekan, setelah dapat cangkolan yang ini nomor 4 tadi, 1, 2, 3, 4, nah yang kelima atau keempat ini hitungnya bisa dari dekat RO ini. Nah, ini kita tarik mundur aja, kita turunkan, berputar kembali, terus turunnya di angka 2 dan 3. Nah, 2 dan 3 ini turun, terus ada jeda 1, 2, 3, 4. Ada jeda 4 lubang, kita naikkan. Nah, seperti ini. Kita naikkan, kita gulung. Arah gulungnya seperti ini. Arah gulungnya maju, tapi nanti perpindahan lambelnya ke bawah atau turun ke kiri. Ini kita gulung dulu berjumlah 40. Nanti kalau sudah selesai kita cangkolkan di belakangnya ini. Oke. Okay? Rekan-rekan, ini sudah selesai 40. Kita cangkolkan di belakangnya yang pertama tadi. Nah, di sini. Oke. Okay? Terus jangan lupa kita kerik dulu. Oke, dawat belakangnya karena arahnya mundur. Nah, setelah selesai ini, kita balik menggulung lagi di tempat yang sama. Kita tumpuk berjumlah 40 lagi, jadi totalnya 80. Oke. Nah, ini sudah selesai 40. Sekarang kita cangkolkan belakangnya lagi. Nah, seperti ini. Arahnya mundur terus. Oke, terus kita tarik ke belakang ini. Kita dapatkan yang belakangnya. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu terus urutannya ya, sampai selesai ya, rekan-rekan. Oke, rekan-rekan, ini sudah selesai. Nah, untuk cangkulan yang terakhir itu kalau kalian benar menggulungnya sesuai urutannya tadi, akan dapat cangkolan yang pertama. Nah, di sini yang kosong pertama tadi ini. Oke. Nah, seperti ini. Jadi sudah komplit semua. Oke. Sekarang kita cangkolkan dulu yang terakhir ini. Nah, di sini. Nah, sudah pas, selesai. Sekarang coba kita tes pakai multi kali 10.
sudah terkonek semua. Sekarang kita tinggal mau kasih serlak, terus kita keringkan dulu, terus kita coba ke mesinnya ini, blowernya. Oke rekan-rekan, ini bagian stator sudah selesai. Hasilnya seperti ini ya. Sekarang kita coba pasangan ke mesinnya. Nah rekan-rekan, ini sudah selesai. Sudah saya serlak, hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba pasangkan ke mesinnya. Kita cek bersama-sama ya, hasilnya seperti apa. Oke rekan-rekan, sekarang kita coba nyalakan. Ini saya tancapkan dulu. Oke. Ini harusnya kalau baling-balingnya seperti ini, nanti mutarnya seperti ini, berlawanan arah jarum jam, seperti kita menggulung armaturnya tadi, berlawanan. Oke, kita coba. Nah, sudah berputar. Kencang sekali ya rekan-rekan. Putarannya kita coba. Oke, putarannya sudah benar ke kiri, berlawanan arah jarum jam. Hasilnya seperti ini. Untuk blower tangan merek Ricu ini ya, 380 watt. Sangat kencang. Oke. Mungkin seperti itu aja tips dari saya. Perbaikan motor blower dinamo ini yang terbakar full semua. Apinya bagus, tidak ada api besar. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.